Pemirsa, sejumlah buruh yang berasal dari Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Buliet, melakukan aksi demo di depan kantor Bupati Batanghari. Para buruh mendesak Pemkab Batanghari untuk dapat menjembatani permasalahan yang terjadi antara pihak perusahaan terkait bersama dengan para buruh di Desa Sungai Buluh. Bertempat di depan kantor Bupati Batanghari pada Senin 7 Oktober 2024, sejumlah buruh yang menamai diri mereka sebagai Serikat Pekerja Bongkar Buat Jambi wilayah Sungai Buluh menggelar aksi demo. Aksi yang berlangsung damai tersebut mendapat pengawalan ketat dari pihak TNI, Polri, dan Satpol PP Batanghari. Dalam tuntutannya, Serikat Pekerja Bongkar Buat Jambi wilayah Sungai Buluh menuntut agar pemerintah dapat menengahi permasalahan yang terjadi antara para buruh dan perusahaan terkait. Para buruh menilai saat ini terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan pihak pengadaan jasa ekspedisi. Baik, terima kasih. Jadi harapan kami dari PLK, PLK itu pembagi lapangan kerja, Serikat Pekerja Bongkar Muat Jambi, Pak. Kami mengharapkan, Pak, pemerintah juga turut bertanggung jawab, Pak. Dalam artian, mereka membangun, memberikan investasi juga harus dipandang, Pak. Kami masyarakat ini, dampaknya apa? Jadi dengan adanya manfaat pembangunan investasi tempat kami, juga kami juga diberdayakan, Pak. Kami cuma minta diberdayakan, diberikan juga kesempatan hijau, walaupun buruh, Pak. Kami nuntut buruh, Pak. Jadi jangan sampai kami masyarakat ini hanya jadi penonton apa yang disampaikan dari pemerintah juga. Tujuan pemerintah untuk membangun perusahaan, investasi itu untuk memberdayakan. Kalau kami ini masyarakat sekitar, Pak. Kami bukan orang lain. Kami seluruhnya warga Sungai Buluh hanya menuntut hak kami. Muhammad Aryuda, JEK TV, melaporkan.